Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Selepas isu tak jadi kawin dengan jutawan kosmetik Datu Sri Vida, nama usahawan sensasi Ahmad Iqbal Zulkefli sering menjadi bualan ramai. Ada sahaja cerita mengenainya diperkatakan sejak beberapa bulan ini. Kecewa dengan segala kecaman netizen, menerusi satu perkongsian terbaru Iqbal berkata, dia akan membawa diri sekaligus ingin berhijrah ke Indonesia untuk menyembuhkan luka di hati. Mengucapkan terima kasih kepada mereka yang melemparkan kata-kata kurang senang terhadap dirinya, Iqbal berharap dia dapat bertemu kebahagiaan di negara seberang itu. Terima kasih kepada semua yang menyakiti saya. Terima kasih kepada yang masih sudi mendoakan. Berharap di Indonesia saya bisa bahagia dan bertemu dengan orang yang menyembuhkan luka. Salam hormat untuk Rumah Baruku Indonesia. Jika ada sesuatu doa, pesanan atau apa sahaja, silakan tinggal di sini. Saya akan baca dengan sepenuh hati saya, katanya. Sementara itu, menerusi satu perkongsian di Instastory, Iqbal mengatakan dia sedang mencari sebuah rumah di Indonesia dan mahu membeli dengan harga tidak melebihi 1 juta USD bersamaan RM 4,24 juta. Siapa jumpa rumah untuk dijual di Jakarta, mohon beritahu saya ya. Rumah sederhana saja tidak melebihi 1 juta USD bersamaan RM 4,24 juta, katanya. Sekadar rumah berteduh saya di sini, tulisnya lagi. Terdahulu, Iqbal meluahkan rasa kecewa dengan kecaman diterima tidak henti-henti. Iqbal berkata, dia merasakan sudah tidak sesuai lagi untuk menetap di Malaysia. Terima kasih karena klik video ini.